Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Insinyur Kristina Santatubondo MT pada saat ini telah selesai disertasi kami untuk presentasi, yaitu dengan judul Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening di Sulawesi Tengah. Dan dengan adanya riset ini diharapkan sangat berguna untuk pemerintah daerah di dalam rangka meningkatkan investasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerapkan kebijakan selanjutnya, yaitu kiranya investasi diarahkan untuk di kawasan industri, dan kemudian selanjutnya diarahkan untuk kedepannya adalah menarik investor untuk berinvestasi dari hulu sampai dengan hilirnya, dan itu ada berada di kawasan industri. Dan ke depan mudah-mudahan dengan adanya regulasi baru, ke depan diharapkan CSR daripada investor ini ada regulasinya, sehingga bisa masuk di dalam pendapatan daerah, dan dengan demikian maka pendapatan daerah kita menjadi meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi terbuka atas nama Promovenda Kristina Sandra Tobondo saya nyatakan dibuka. Baiklah, karena ini adalah pertanggung jawaban akademik, sebuah proses yang panjang telah dilewati, maka kesempatan pertama kami persilahkan kepada Profesor Dr. Jayadi Nurdin untuk membacakan pertanggungan jawaban dari Promovenda. Tapi Prof. Kesamati Ketua Tim Penguji, teman-teman Tim Penguji, khususnya Penguji Eksternal, serta teristimewa Promovenda, Ibu Sandra Toigo, serta seluruh hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Judul disertasi, Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening di Sulawesi Tengah. Nama mahasiswa Kristina Sandra Tobondo, nomor stambuk C203-17002, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi studi pembangunan. Tim promotor, Profesor Dr. Jayadi Nurdin, Sarjana Ekonomi Magister Sains, Co-Promotor Dr. Eko Joko Lirono, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Kristina Sandra Tobondo lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 1967. Beragama Kristen Protestan, alamat Jalan Banteng, Blok D1 nomor 10 Palu. Pendidikan S1 Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Produksi Ternak, Universitas Samratulangi tahun lulus 1991. Selesai pendidikan S1 melanjutkan pendidikan pasca sarjana Program Studi Magister Perencanaan Kota, Universitas Gajah Mada tahun lulus 1998. Dan melanjutkan pendidikan pada program pasca sarjana Prodi S3 Ilmu Ekonomi tahun 2017. Ujian tertutup dilaksanakan pada tanggal 28 April tahun 2021. Menjelang ujian terbuka saat ini tanggal 20 Mei 2021 di Universitas Belanda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau explanatory research, analisis data bersifat kuantitatif, statistik, dan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang menghasilkan 50 observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM atau Structural Equation Model. Dengan pendekatan PLS, analisis dengan pendekatan ini merupakan analisis yang bersifat kuantitatif, sesuai dengan kerangka konsep yang telah dikembangkan berdasarkan hasil telah teoritis dan hipotesis yang diuji. Maka teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik PLS dengan menggunakan program web PLS 4.0. Selanjutnya, hasil penelitian sebagai berikut. 1. Ada pengaruh langsung investasi asing atau PMA terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. 2. Tidak ada pengaruh langsung investasi dalam negeri atau PMDN terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. 3. Ada pengaruh langsung investasi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. 4. Terdapat pengaruh tidak langsung investasi asing atau PMA terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. 5. Terdapat pengaruh tidak langsung investasi dalam negeri atau PMDN terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. 6. Terdapat pengaruh tidak langsung investasi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan kelulusan kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan kepada sekretaris untuk membacakan surat keputusan terkait dengan keabsahan ujian promosi ini. Silakan. Kepas Kasar Jalan Kastar Belaku nomor 2995 UN28-34 STRIP-KM-2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi Doktor Ilmu Ekonomi Pas Kasar Jalan Kastar Belaku. Direktur Pas Kasar Jalan Kastar Belaku membaca surat pernyataan program studi Doktor Ilmu Ekonomi tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian tugas akhir disertasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Kristina Sandra Tofundo, stambuk C203-11002, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian pengaruh investasi terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Sulawesi Tengah. Tim pelaksana 1 Dr. Muhammad Iqbal, ASD, MSK, 2 Dr. Edita Kua, sekretaris, 3 Dr. Rajidra, SEMM, pengunci tamu, 4 Prof. Dr. Samsul Tabi, SEMSI, penguji internal, 5 Dr. Muhammad Yunus Kasim, SEMSI, penguji anggota, 6 Dr. Darman, SEMM, penguji anggota, 7 Dr. Yunus Sading, SEMSI, penguji anggota, 8 Prof. Dr. Jairi Rutin, SEMSI, penguji anggota, 9 Dr. Eko Cokelola, SEMSI, penguji anggota. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya jurusan ini dialokasikan melalui sistem remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline. Keempat, ujian ini mulai terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Mei 2021, Direktur Prof. Dr. Insinyur Alam Ansari, MSI, IFO, Asian Engineering, NIP 1958-1201, 1986-03-1003. Jadi takwa, berikutnya kami persilahkan Romo Meda untuk mempresentasikan hasil-hasil risetnya. Silahkan, Bu, dipresentasikan. Ketua Tim Bapak Dr. Muhammad Iqbal ASE MSI AK selaku Ketua di sebagai Sekretaris Tim. Yang kami hormati Bapak Dr. Hajimra SE MM sebagai penguji eksternal. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Syamsul Bari
SE, MSI sebagai penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Yunus Kasim, SE, MSI sebagai penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Darman, SE, MM sebagai penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Yunus Haring, SE, MSI sebagai penguji. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Jayani Nurdin, SE, MSI selaku promotor dan penguji. Yang kami hormati Bapak Dr. Eko Joko Lelono, SE, MSI selaku co-promotor dan penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya lah hingga pada hari ini promosi, sidang promosi dokter boleh dilaksanakan dengan keadaan sehat walafiat. Baik, mohon izin kami akan menyampaikan disertasi kami yaitu berjudul Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Interveni di Sulawesi Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini globalisasi telah melanda seluruh dunia dan perlu kami sampaikan bahwa semua negara melakukan berbagai hal untuk menarik investasi dan ini adalah merupakan peluang daripada negara kita, negara Indonesia, karena dengan adanya globalisasi semua tatanan mengalami perubahan, baik tatanan ekonomi, sosial, politik, dan kemudian teknologi informasi. Bisa kami sampaikan di Indonesia dengan adanya globalisasi ini maka terjadi perubahan regulasi khususnya pertambangan. Kenapa? Kami melihat data pertambangan itu sangat luar biasa khususnya di hilirisasi, yaitu kalau dilihat adalah kalau menurut KPRI masuk di bidang usaha logam, non logam, bukan logam itu alias melter. Jadi itu dimulai pada tahun 2015 sudah luar biasa perkembangannya dan sampai 2019 masih juga sektor ini cukup menonjol di provinsi Sulawesi. Dan perlu kami sampaikan, bahwa pada tahun 2010 terdapat perubahan undang-undang pertambangan yaitu undang-undang nomor 4 bahwa tidak ada lagi ekspor ore. Tidak ada lagi ekspor ore yang terjadi di Indonesia karena Indonesia mempunyai kebijakan adalah hilirisasi. Dan kemudian dirubah juga undang-undang berkaitan dengan perindustrian. Maka dirubahlah undang-undang yang tahun 1984 dirubah menjadi undang-undang nomor 3 nomor 4 di tahun 2014 tentang perindustrian yang kemudian terdapat turunannya yaitu PP nomor 148 di tahun 2014 dan kemudian 2019 dirubah lagi berkaitan dengan kawasan industri. Jadi semua investasi yang investasi khususnya investasi besar itu harus berada di dalam kawasan industri. Itulah kebijakan negara kita, negara Indonesia untuk menghadapi adanya era globalisasi ini. Dan di sini diharapkan dengan adanya investasi baik PMA, PMDN dan pemerintah diharapkan akan
tumbuh ekonomi dan ekonomi tumbuh, maka diharapkan kemiskinan akan menurun. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan kebaruan daripada presentasi kami, perlu kami sampaikan bahwa sudah ada terlebih dahulu peneliti terlebih dahulu yang meneliti pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Hermes N. Lemsin R2020 dan kawan-kawan. Kemudian sudah ada juga PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Emmanuel G.O. dan KHDA 2018 dan Bakari S. 2017 dan kawan-kawan. Sudah ada juga yang meneliti investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Bond NP 2018 dan kawan-kawan. Kemudian sudah ada juga peneliti yang meneliti pertumbuhan ekonomi, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, yaitu Ebonua O dan Yusuf Pasiu tahun 2018. Dan kemudian sudah ada juga yang meneliti PMA, pengaruh PMA terhadap kemiskinan, yaitu Tambunan T 2011 dan kawan-kawan. Dan juga sudah ada peneliti pengaruh PMDN terhadap kemiskinan, yaitu Ruh Putri Awandari. Dan kemudian sudah ada juga yang meneliti investasi pemerintah terhadap kemiskinan, yaitu Anies Setiawati dan Ardi Hamzah 2007. Tetapi di sini belum ada yang meneliti, yaitu pengaruh PMA, PMDN, investasi pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Inilah kebaruan yang ada di dalam disertasi kami. Nah, ini alokan kepikir penelitian, yaitu investasi di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya PMA, itu berpengaruh terhadap secara direct, yaitu berpengaruh terhadap kemiskinan. PMDN pengaruhnya terhadap kemiskinan, dan investasi pemerintah pengaruhnya terhadap kemiskinan. Dan kemudian akan meneliti juga secara indirect antara pengaruh PMA terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, pengaruh PMDN kemiskinan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, begitu juga investasi pemerintah. Nah, di sini hasil penelitian, yaitu hasil penelitian kami, yaitu secara direct PMA berpengaruh terhadap kemiskinan secara signifikan, ya. Jadi di sini PMA ini berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Jadi apabila dilihat dari teori tadi, kebijakan tadi, bahwa PMA itu harus masuk di dalam kawasan industri, karena PMA ini adalah high teknologi, maka harus masuk dalam kawasan industri, sehingga di dalam kebijakan pemerintah bahwa harus menyiapkan sarana-prasarana yang ada di dalam kawasan industri, misalnya jalan dan kemudian jalan, jembatan, kemudian air bersih, telepon, jaringan telepon dan lain sebagainya, maka akan menyebabkan masyarakat mendapat pendapatan, dan pendapatan orang miskin menjadi meningkat, karena definisi daripada orang miskin itu sendiri adalah bahwa apabila dia memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu di Sulawesi Tengah adalah 484.600 sekian. Jadi yang paling tinggi di Sulawesi adalah pengeluaran orang miskin yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian PMDN ini tidak berpengaruh terhadap kemiskinan secara direct. Nah, ini yang nanti seperti apa kebijakan PMDN ini agar berpengaruh terhadap kemiskinan.
Kemudian pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan disebabkan karena di sini diambil adalah belanja modal dari seluruh pendanaan yang ada di Sulawesi Tengah, dan belanja modal ini diperuntukkan untuk ada kebijakan dari pusat bahwa belanja modal dihasilkan 10% dari jumlah total APBD, maka dengan adanya kebijakan tersebut maka akan menimbulkan pendapatan bagi masyarakat di sekitar adanya belanja modal tersebut. Dan kemudian secara direct, secara indirect, PMA berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah signifikan. Jadi karena PMA ini berada di dalam kawasan industri, maka kebanyakan PMA ini adalah PMA, kalau kita ada lihat data tadi, bahwa PMA yang memang padat modal yang sejak tahun 2015 sampai 2019 yang kami teliti adalah memang pengaruh daripada adanya kebijakan yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau sebelumnya kami tidak mengarahkan, ya, karena memang kami juga bergerak di sektor investasi, pertama kami tidak pernah mengarahkan bahwa investasi PMA ini atau yang 10 miliar ke atas itu untuk membentuk, untuk masuk atau membentuk kawasan industri. Tapi dengan adanya disertasi saya ini, akhirnya semuanya saya arahkan untuk masuk di dalam kawasan industri. Dan sekarang ini sudah empat yang kami fasilitasi semuanya untuk masuk di kawasan industri. Sekarang sementara jalan tanggalnya ada di dua, di Kabupaten Morowali Utara, dan mungkin Tuhan juga hadir di sini, kami undang. Kami mengundang mereka supaya mereka tahu bahwa kenapa kebijakan pemerintah itu mereka itu masuk dalam kawasan industri. Itulah alasan agar apa namanya mereka masuk, supaya yang pada teknologi ini diimbangi dengan pekerjaan lainnya sehingga bisa menyerap tenaga kerja, sehingga kemiskinan menjadi berkurang dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi. Kemudian PMDN secara indirect berpengaruh. Jadi berpengaruh apabila dia melalui pertumbuhan ekonomi. Jadi berpengaruh. Kemudian pemerintah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh. Jadi dengan diharapkan dengan adanya belanja modal tadi, maka sektor-sektor sekitarnya akan tumbuh dan akan mengurangi, dengan sendirinya akan mengurangi. Nah, di sini keterbatasan penelitian kami yaitu terdapat 3 kabupaten yang tidak memiliki data investasi PMA, ya, PMA, dan kita tidak mengambil data tersebut, kabupaten tersebut. Kemudian data yang ada kami ambil yaitu untuk data 10 kabupaten yaitu 5 tahun terakhir dari 2015 sampai dengan 2019. Nah, di sini kesimpulannya, disertasi kami yaitu terdapat pengaruh langsung antara investasi PMA terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Jadi sudah apa namanya terbukti dari beberapa teori bahwa dengan adanya dengan peneliti-peneliti terdahulu, bahwa dengan adanya investasi asing akan meningkatkan pendapatan dan kemudian akan menyerap tenaga kerja dan kemudian meningkatkan pendapatan, dan dengan sendirinya tingkat kemiskinan juga di Sulawesi Tengah akan turun. Kemudian tidak terdapat pengaruh langsung antara investasi dalam negeri PMDN terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa kalau kita lihat sektor yang berkontribusi terhadap capaian realisasi investasi untuk PMDN yang pertama itu adalah sektor pertanian. Jadi sektor pertanian, perikanan ini adalah yang hampir semuanya tidak masuk di dalam kawasan industri. Dan perlu kami sampaikan kalau Sulawesi Tengah yang paling banyak adalah industri
perkebunan sawit tulang ada juga yang hadir di sini, perkebunan yang ada di investasi yang ada di Sulawesi Tengah adalah investasi di sektor pertanian. Ini memang tidak berpengaruh langsung karena kalau salah satu contoh bahwa hasil perkebunan itu hanya sampai di CPO, jadi belum ada hasil akhir yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Jadi belum ada sampai dengan mentega dan kemudian sampai dengan minyak primoli dan lain sebagainya, itu belum sampai di situ. Nah, PMA ini yang memang harus kita bagaimana caranya agar PMA ini, PMD ini bisa berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan. Kemudian terdapat pengaruh tidak langsung antara investasi asing terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Jadi berpengaruh langsung karena menurut beberapa teori Keynes, teori Harold Lockman, bahwa semuanya apabila ada investasi apalagi investasi PMA yang memang modalnya 10 miliar ke atas akan tumbuh ekonomi baru di situ, karena di situ ada konstruksi, ada kemudian jasa dan lain-lain sebagainya, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, dan pertumbuhan ekonomi ini dengan sendirinya akan menurunkan kemiskinan. Kemudian terdapat pengaruh tidak langsung antara PMDN terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Jadi tadi yang direct langsung, secara direct tidak berpengaruh, tetapi secara tidak langsung itu berpengaruh. Kemudian terdapat pengaruh tidak langsung antara investasi pemerintah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Jadi pemerintah, karena memang pemerintah saat ini adalah memang pembangunan sarana prasarana dan juga pemberdayaan UMKM, maka sektor investasi pemerintah ini kedua-duanya berpengaruh baik secara direct maupun secara indirect. Nah, di sini saran kami yang pertama adalah pertama memaksimalkan pemanfaatan dana CSR atau Corporate Social Responsibility oleh pemerintah daerah dengan cara memasukkan dana CSR ke dalam batang tubuh APBD, sehingga realisasi pemanfaatan dana CSR dapat terkorelasi secara langsung dengan program-program ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa apabila dana CSR tadi yang tadi kami dapatkan dari hasil riset kami bahwa PMDN ini tidak berpengaruh secara langsung. Nah, di sini karena memang dia hanya kecil, sehingga bagaimana caranya agar PMDN yang kecil ini bisa berpengaruh. Nah, di sini kami usulkan untuk dimasukkan di dalam batang tubuh APBD. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang 23 Pasal 295 bahwa tahun 2014 bahwa dimungkinkan masuk melalui dana lain-lain penerima pendapatan yang sah melalui dana hibah. Dana hibah itu dapat berupa bantuan keuangan dari pemerintah, dari swasta maupun dari pihak swasta. Tetapi perlu kami sampaikan, dana CSR ini yang selalu mengganggu daripada kita semua. Karena apa? Karena dana CSR ini regulasinya sudah ada di Undang-Undang 23, tetapi tidak ada di dalam turunan daripada Undang-Undang 23. Jadi belum ada aturan lebih lanjut dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian ada juga Undang-Undang 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas, tidak juga mengatur itu.
Dan di dalam undang-undang PT, CSR itu tidak ditentukan. Padahal aturan BUMN itu, kalau dia BUMN sudah ditentukan bahwa 2% dari laba itu masuk di dalam CSR. 2% dari laba. Tapi kalau yang selain itu tidak ada. Ini mungkin regulasi yang yang harus ditindaklanjuti oleh pihak teknokratik selanjutnya agar nanti ada aturan turunannya dari undang-undang itu melalui peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Dalam Negeri. Itu bisa memungkinkan. Dan kalau sekarang ini memang kami tadi kebetulan ada pemben dari sini bahwa memang belum ada aturan untuk masuk di batang tubuh APBD. Nah, diharapkan dengan masuk batang tubuh APBD, CSR yang kecil dari BMDN yang kecil ini bisa berkolaborasi dengan program-program yang ada di masing-masing kabupaten kota. Karena kalau mereka sendiri hanya parsial, jadi hanya yang kecil kemudian parsial, itu tidak memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Tapi kalau yang kecil dia berkolaborasi melalui mekanisme Musrembang, kemudian masuk di batang tubuh APBD, kemudian diawasi, dikendalikan oleh pengawas internal, maka itu pasti akan berhasil. Karena CSR ini tidak ada aturannya untuk diawasi oleh pihak pengawas internal. Nah, ini mungkin ke depan, CSR ini ke depan kalau memang sudah ada aturannya, mungkin PMDN masuk di situ, diharapkan PMA juga bisa masuk. Karena kalau kami diskusi, PMA ini sebenarnya mereka juga agak kurang lebih baik mereka sampaikan bahwa karena mereka memerlukan ongkos lagi untuk mereka sendiri, karena tidak ada regulasi, mereka sendiri yang datang ke proses mekanisme Musrembang, kemudian mereka melihat adanya proses Musrembang, kemudian mereka list, dan kemudian mereka bersinergi dengan CSR mereka. Tapi regulasi ini tidak ada. Regulasi yang mengatakan bahwa mereka itu harus berkolaborasi, ya, kemudian melalui mekanisme Musrembang, tidak ada. Itu hanya inovasi daripada perusahaan. Inovasi-inovasi dari perusahaan, sehingga mereka, karena mereka juga ada riset sendiri, bahwa riset dengan teknologi yang ada di lokasi mereka, kalau tidak ada inovasi dari perusahaan, maka pasti mereka agak bingung dengan dampak daripada dampak dari adanya investasi tersebut. Karena mereka ini adalah sebagian besar adalah PMA, maka mereka akan mencari solusi yang terbaik agar masyarakat sekitarnya itu memperoleh dampak daripada adanya perusahaan tersebut. Kemudian kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah. Jadi di sini saran kami adalah bagaimana tadi regulasi-regulasi untuk menciptakan investasi yang kondusif. Jadi diusulkan saran di sini sudah ada beberapa, karena memang kami juga bergerak ke situ, sudah ada beberapa daripada proses disertasi kami ini, sehingga ada inovasi-inovasi yang kami lakukan bersama-sama dengan Biro Hukum untuk memberikan insentif terhadap perusahaan yang masuk di Sulawesi Tengah. Jadi ke depan kami sudah akan ada regulasi baru dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sudah ada pemberian, bagaimana tata cara pemberian insentif terhadap investor. Kemudian ketiga, realisasi investasi terkorelasi secara langsung dengan program-program ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan. Artinya investasi tersebut tersalurkan pada jumlah sektor yang menyentuh angka kemiskinan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan bahwa siapa yang akan mengawasi bahwa investasi ini berkorelasi dengan program-program ekonomi yang ada di daerah melalui dana-dana yang ada. Karena ini tidak ada regulasinya, hanya di daerah atau di masing-masing kabupaten, ya, itu berdiri sendiri. Jadi mereka jalan sendiri, kabupaten berjalan sendiri, sehingga yang besar itu masih bisa dia berdampak, tapi tadi yang kecil,
kecil dengan realisasi kecil, maka itu akan apa namanya sulit untuk berdampak langsung. Kecuali yang tidak masuk kawasan industri, ada dari sini di Kota Palu ada CPM. Kemudian ada kalian hadir PT CPM ini adalah emas, tapi apa namanya dia tidak berada dalam kawasan industri, tetapi mereka selalu menggunakan bumdes untuk bekerja sama dengan mereka. Lanjut. Demikian disertasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemiskinan. Berikutnya kami persilahkan kepada Dr. Rajidran untuk memberikan tanggapan, memberikan sanggahan terkait dengan konsep, terkait dengan metodologi, ataupun terkait dengan aspek praktis dari riset ini. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan berikutnya. Pak Ketua Tim Penguji, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, saya hormati tim penguji yang hadir, terutama kepada pembimbingnya Prof. Dehani dengan saudara kami juga Pak Eko, yang saya banggakan Promovenda Ibu Kristina Sang Ratu Pondok. Setelah tadi melihat pemaparan saudara Promovenda cukup bagus dari sisi pendidikan akademiknya, tidak diragukan lagi karena juga dibimbing oleh orang yang sudah tidak diragukan lagi. Cuma saya ingin memberikan tanggapan atau minta tanggapan kepada Promovenda bahwa judul yang diambil adalah pengaruh investasi terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terpenting. Kalau saya melihat lambang buana daripada Promovenda ini cukup tidak diragukan lagi tentang apa yang diangkat ini. Cuma kalau dia di pemerintahan, itu biasanya kalau kita bicara itu biasanya orang terlalu mengakui kita sebagai pakar. Tetapi sekarang Ibu berada di kampus untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang pakar di bidangnya ini. Ini ada saya lihat datang kepada dinas juga di provinsi ini, Pak Arief, dan juga dengan teman saya satu menyaksikan Ibu. Kalau berbicara menyangkut masalah kemiskinan itu agak susah, karena saya lihat sepertinya angka-angka yang diperlihatkan ini bahwa investasi dari periode ke periode itu, khususnya penanaman modal asing itu cukup memang signifikan untuk penurunan ini pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi juga itu hanya ada dua kabupaten yang saya lihat itu di Kabupaten Morowali dan Banggai, mungkin juga masuk Morowali sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi tahun 2016 itu menurun, bahkan Banggai mengalami peningkatan. Terus kita lihat angka kemiskinan tahun 2019 ini 13,18%, hanya mengalami penurunan tidak sampai 1%, 0,1%. Ada penyakit yang biasa di masyarakat, ada program itu ramai-ramai jadi miskin. Makanya saya kalau membaca itu angka kemiskinan di Sulawesi Tengah itu memang tidak pernah turun signifikan itu, karena orang yang tidak miskin juga menikmati itu. Nah, ini yang perlu mungkin ada aturan regulasi duduk bersama di pemerintahan
bagaimana sebenarnya itu indikator kemiskinan sebenarnya itu, supaya jangan itu jadi menjadi nafasnya yang berputar-putar di situ. Yang diberi untuk bantuan untuk mendongkrak ekonomi itu juga itu juga artinya yang miskin itu tidak ini karena kadang-kadang ada aturan-aturan seperti itu, sehingga agak sulit melihat ini, tapi ini tidak bisa dilakukan hasilnya karena ini sesuai dengan aturan akademiknya. Cuma saya minta tanggapan Promo Pemda itu gimana kiat-kiat daripada Ibu Promo Pemda ini, saran dari penelitian saudara Promo Pemda ini untuk kedepannya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari prestasi dengan prestasi asing dalam negeri maupun dari pemerintah itu cukup signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi setengah itu cuma 7,15% sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Kira-kira ada kiat-kiat daripada peneliti ini, saudara Pemda, apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah tentang keterkaitan antara investasi pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan, karena angka kemiskinan ini tidak pernah turun secara drastis. Paling itu saja permainan sih. Ya mohon maaf, memang seperti begitu. Sepertinya ada permainan itu kalau tidak dilakukan dengan baik. Dan banyak sekali SKPD yang melakukan penurunan kemiskinan itu, tapi sama-sama saja tidak ada ini. Mestinya ada kegiatan khusus atau saran dari peneliti itu untuk kedepannya seperti apa? Saya kira ini yang pertama saya tanyakan, silakan. Sasindra SE MM selaku penguji eksternal. Memang Pak, seperti yang apa Bapak sampaikan, memang yang paling menonjol di data kami ini adalah hanya dua ya, yang di Morowali dan di Morowali Utara. Jadi kalau yang di dua kabupaten itu memang kita sudah melihat bahwa angka daripada kedua kabupaten itu pertumbuhan ekonominya juga naik, kemudian kemiskinannya juga mengalami penurunan. Dan memang sebagaimana apa yang disampaikan oleh teori Arthur Lewis bahwa semakin cepat dia mengeluarkan uangnya akibat adanya pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat penurunan kemiskinan. Nah, di sana dengan adanya kawasan industri, jadi di dalam kawasan industri tidak sekaligus dia melakukan investasi di kawasan industri, misalnya di 1000 hektar, tidak sekaligus dia mengeluarkan uangnya itu untuk 1000 hektar. Jadi dia hanya mengeluarkan investasinya pertama hanya di tenan pertama, kalau sudah mulai mendekati ekspor produksi maka mulai lagi dengan tenan berikutnya, sehingga tadi yang dikhawatirkan akan mengurangkan tidak mengurangi kemiskinan dan ekonomi juga tidak akan tumbuh, itu tidak akan terjadi karena mereka sudah melakukan seperti itu. Tapi untuk yang di luar daripada kawasan itu memang memerlukan intervensi dari kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa kita harus melihat negara lain seperti Dubai. Dubai itu emas yang minyak yang sangat luar biasa, tapi akan habis dan kemudian mereka mendorong sektor pariwisata itu untuk mendorong ke depan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kami juga selaku pelaku daripada menarik investor, maka di sektor-sektor di luar dua kawasan ini, misalnya Kabupaten Buol, itu kami arahkan ke sektor-sektor yang memang di dalam PDRB mereka itu adalah. Jadi kalau Buol, kebetulan kami akan mengadakan kegiatan yang akan melalui aplikasi Zoom, webinar di seluruh dunia. Kami menawarkan
semua potensi yang ada di luar pertambangan untuk mendukung adanya ibu kota baru. Jadi kayak Buol, kami kaji bersama-sama dengan Universitas Lako untuk pengembangan kawasan perikanan. Kemudian teritori juga seperti itu. Jadi dengan adanya pengembangan investasi berbasis ekonomi, berbasis sumber daya alam yang ada di situ, maka diharapkan tidak adanya ketimpangan antara tadi yang Bapak maksudkan, antara yang sudah ada ekonomi yang tinggi dan kemudian yang ada di luar Indonesia. Dan kemudian peluang yang harus kita tangkap adalah peluang adanya ibu kota baru yang semua kebutuhan bahan bakunya perikanan itu, pertanian dan lain-lain sebagainya itu ada di sini, ada di provinsi Sulawesi. Dan perlu kami sampaikan, yang 18 kami jual, 4 sudah laku, tapi yang laku itu hanya memang smelter. Jadi 4 itu yang akan kami tanda tangan MOU di Jakarta dan sudah berkenan, yang sudah diteliti oleh Universitas Terbelaku, sudah dijual seluruh dunia. Kebetulan yang baru masuk dan ingin masuk, sudah 4 masuk di kawasan industri dan kami dorong untuk pembangunan kawasan industri, itu masih bergerak di bidang pertambangan. Mudah-mudahan dengan adanya itu, maka industri-industri lain berkembang, karena kebutuhan akan barang jasa juga meningkat, maka semuanya juga akan bergerak. Sehingga semua sektor lain akan bergerak, investasi PMDN juga akan bergerak, khususnya tadi di sektor perikanan. Tapi kalau untuk Parigi Mouton, karena Parigi Mouton juga merupakan salah satu kabupaten yang agak tinggi kemiskinannya, sekarang ini sudah ada investasi terbesar untuk pabrik udang, pengolahan udang di Kabupaten Parigi Mouton dengan luasan 25 hektar dan akan penaburan benihnya di bulan ini. Mudah-mudahan dengan adanya itu bisa menjadi contoh perusahaan lain untuk masuk, bahwa investasi di luar pertambangan itu memungkinkan ada di provinsi Sulawesi, di Sulawesi Tengah. Demikian Pak. Bu Sandra, investasi asing itu biasanya bagaimana menanggapi ini tentang isu investasi asing itu dia bawa investasi ke Indonesia itu dengan tenaga kerjanya. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia ini cukup siap tenaga kerja kita. Tentu ada yang keliru, kenapa negara-negara lain masuk menginvestasikan di sini tapi membawa dengan tenaga kerjanya. Kira-kira apa yang perlu disikapi oleh pemerintah khususnya di Sulawesi Tengah tentang mengantisipasi bahwa investasi yang datang itu, orang datang, negara yang datang itu tidak membawa dengan tenaga kerjanya. Apa benar atau tidak itu yang jelas, itu isu berkembang bahwa tenaga kerja asing itu cukup banyak. Kenapa kita tidak berarti? Tentu ada yang perlu dibenahi oleh pemerintah di sini. Nah, itu menjadi saran untuk atau masukan nanti kepada pemerintah bahwa mungkin SDM-nya kita perlu ditingkatkan untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Ya, kita harapkan cuma hanya untuk investasi saja masuk, tapi bukan dengan tenaga kerjanya. Nah, kira-kira seperti apa menurut Promopenda? SD sebagai penguji eksternal, baik berkaitan dengan pertanyaan Bapak, saya akan merespon bahwa perlu kami sampaikan bahwa memang selalu beredar stigma yang seperti itu, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak penguji eksternal tadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa PMA ini adalah realisasi investasinya yang di atas 10 miliar. Jadi kebanyakan mereka itu masuk dengan angka triliun untuk investasi. Nah, di dalam dia mengalokasikan anggarannya untuk khususnya ya untuk pembangunan smelter, maka karena ini padat modal, padat tadi teknologi, maka di dalam pembelian mesinnya itu harus dari perusahaan yang ada di negara yang mereka membeli mesin tersebut. Jadi satu paket mesin dengan orangnya. Jadi seperti kita di sini mungkin
membeli mesin apanya atau membeli lift seperti di kantor kami, maka harus satu paket dengan orangnya yang datang ke sini. Jadi seperti itu. Jadi mereka harus satu paket karena itu bagian daripada bagian daripada agar perusahaan mereka dipercaya. Ya, dipercaya, kemudian mereka datang ke sini untuk membangun smelter tersebut. Dan sekarang dengan adanya COVID sekarang ini, maka ada beberapa yang memang tidak bisa masuk karena memang, dan orang sini pun tidak bisa memasang, orang Indonesia pun tidak bisa memasang, makanya ada beberapa yang sudah selesai andalnya tidak bisa dilanjutkan untuk pembangunan karena orangnya yang tidak bisa datang. Makanya kemarin Pak Menteri Investasi hadir di Sulawesi Tengah, dia menyampaikan bahwa apa masalahnya, ternyata TKA-nya yang tidak bisa masuk. Jadi akan difasilitasi untuk TKA-nya masuk, tapi TKA-nya masuk pun hanya untuk pembangunan smelter, untuk membangun semua mesin, kemudian mereka balik. Mereka balik karena mereka sudah selesai transfer knowledge di dalam negeri, sehingga mereka sudah langsung pulang. Jadi stigma bahwa tenaga kerja asing yang begitu banyak, padahal mereka datang itu bergantian. Jadi kalau maunya datang satu kelompok 50 orang misalnya, selesai itu masuk lagi 50 orang. Makanya dengan banyaknya tenan di PT ini misalnya ada 22 tenan, tenaga kerja asing itu tidak bertambah dari tadi, dari misalnya 3.000 orang. Tidak bertambah, padahal tenannya terus bertambah. Itu yang harus dijelaskan kepada Pak Kubin bahwa itu mereka tidak berada di situ selamanya, tetapi memang terjadi transfer knowledge di dalam kawasan industri. Seperti itu. Pak Dr. Sajidra, tadi beliau bertanya tentang aspek arkeologi atau keberdayagunaan dari riset ini. Karena banyak mengungkapkan tentang fakta-fakta yang ada di masyarakat, dan alhamdulillah Romo Penda mampu menjawab dengan sangat baik. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Prof. Jayadimurti untuk memberikan tanggapan pertanyaan. Romo Penda, selamat ya. Saya satu pertanyaan saja karena sudah seringkali konsultasi. Pertanyaan saya tentang ini kan kemiskinan. Jadi pengaruh investasi terhadap kemiskinan. Kemudian kemiskinan itu yang saya coba, ada satu tadi sempat disinggung mengenai CSR. Kira-kira bagaimana pemikiran Romo Penda pengelolaan dana CSR itu yang terbaik untuk digunakan dalam rangka menuntaskan kemiskinan? Artinya kemiskinan tidak bisa dituntaskan, tetapi ada upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan itu. Bagaimana pemikiran Prof? Bagaimana pemikiran Prof Penda tentang hal ini? Terima kasih. Pak Prof, bahwa kalau pemikiran kami yang terbaik memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu sebaiknya CSR ini masuk di dalam batang tubuh APBD. Tetapi memang itu adalah pekerjaan dari kita semua berkaitan dengan regulasi turunannya. Jadi regulasi ini sebenarnya sudah ada dimasukkan di dalam undang-undang 23 tadi. Tetapi aturan di bawahnya itu tidak ada. Sebenarnya kami juga pada saat ini mengundang Pak Marudin, karena beliau juga di legislatif, dan di pihak legislatif sudah pernah menyusun perda CSR dan sampai sekarang belum bisa disahkan disebabkan aturan daripada CSR itu sendiri dengan Undang-Undang 23 itu belum ada turunannya, sehingga belum berani dari pihak legislatif untuk menetapkan. Nah, kalau memang ada dari pihak teknokratik kemudian mengusulkan dengan adanya naskah akademik,
mudah-mudahan regulasi dari pusat akan turun, dipus dari pemerintah daerah, karena kita takutkan apabila ini akan selesai, karena dia sekarang itu sudah 2.000 hektar dan kemudian diperluas menjadi 3.000 hektar dan sudah akan habis jumlah itu, sudah selesai konstruksi, kemudian produksi, dan kemudian produksi akhirnya adalah bukan produksi akhir yang menyerap tenaga kerja, maka itu yang harus dipikirkan, bahwa sebaiknya memang yang hal yang ditakutkan itu masuk di dalam CSR, masuk di dalam batang tubuh APBD, sehingga bisa berkolaborasi bersama dengan APBD setempat, APBD provinsi, dan juga dengan berbagai sumber-sumber dana lainnya yang ada di batang tubuh APBD. Demikian, Pak Prof. Bapak Prof. Samsul Bahri untuk memberikan tanggapan terkait dengan riset ini. Silakan, Prof. Makasih Pak Ketut, Bapak Tim Pengunjung yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama Saudara Sama Benda, selamat. Hari ini Saudara Benda sudah masuk kepada tahap akhir, insya Allah kalau nanti dinyatakan lulus dan akhirnya sudah gelar doktor suci tangan kalau dinyatakan lulus. Oleh karena itu saya nyatakan selamat, Bapak Anda sudah masuk di tahap terakhir. Tidak banyak pertanyaan, karena saya juga terlibat dalam hujan tutup kemarin. Hanya satu pertanyaan saya. Saudara Prof. Pena tadi menampilkan, menyajikan, bahkan juga memberikan info dalam disertasi ini bahwa novelty-nya itu adalah Prof. Pena menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervensi yang mengantarai ada PMA, ada tim penanaman modal asing, penanaman modal negeri dan pemerintah terhadap kemiskinan. Nah, pertanyaan saya, tolong dijelaskan kepada saya khususnya bagaimana peran pertumbuhan ekonomi itu terhadap kemiskinan jika dilihat dari variabel eksogenisnya tadi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa masing-masing peran tadi PMA berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Di sini tadi bahwa PMA ini adalah PMA yang merupakan padat modal sehingga harus dimasukkan di dalam kawasan industri. Sehingga apabila masuk di dalam kawasan industri, maka akan tumbuh ekonomi baru, yaitu UMKM baru, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dengan sendirinya akan menurunkan kemiskinan. Dan kemudian juga seperti itu PMDN. Nah, PMDN ini yaitu permodalan dalam negeri, diharapkan dengan ada permodalan dalam negeri, maka sekitar daripada lokasi di kawasan industri tersebut yang dengan adanya pembangunan sarana prasarana, baik sarana prasarana jalan dan kemudian jaringan telepon, jaringan kemudian jaringan air bersih, maka akan banyak penyerapan tenaga kerja dan akan menyerap akan tumbuh ekonomi baru karena banyaknya permintaan akan barang dan jasa sehingga berpengaruh terhadap ekor kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan investasi pemerintah. Investasi pemerintah, data yang kami ambil adalah belanja modal yang sesuai dengan tata cara penyusunan APBD kita setiap tahun sampai saat ini adalah masih mengalokasikan 10% dari jumlah total APBD yang ada di provinsi kabupaten. Jadi tata cara penyusunan APBD itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih 10% daripada jumlah total APBD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
wilayah-wilayah yang baru, khususnya wilayah-wilayah baru karena banyak area-area baru yang terbuka dengan adanya pembangunan jalan dan juga pembangunan jembatan, kemudian ada juga pembangunan jalan usaha tani dan juga pemberian-pemberian modal peralatan sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh sehingga mengurangi kemiskinan. Demikian hasil analisis ini nampaknya bahwa PMA dan pemerintah itu, investasi pemerintah jauh lebih bagus langsung tidak melalui pertumbuhan ekonomi, hanya di PBN itu lebih bagus jika melalui pertumbuhan ekonomi. Kira-kira apa yang bisa saudara Pemda jelaskan kaitannya dengan temuan ini bahwa PMDM itu lebih bagus jika melalui variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sementara kalau PMA dan pemerintah itu lebih bagus langsung tidak melalui pertumbuhan ekonomi. Berpengaruh langsung lebih baik terhadap kemiskinan itu disebabkan karena dengan adanya PMA maka dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kemudian mereka mendapatkan upah, kemudian mendapat upah mereka secara langsung dengan sendirinya maka dapat mengurangi kemiskinan karena upahnya lebih besar daripada upah yang di kategori miskin yaitu 480 sekian. Kemudian PMDM ini sebaiknya melalui pertumbuhan ekonomi disebabkan PMDM ini adalah dengan diharapkan PMDM ini berada di lokasi tersebut maka akan meningkatkan UMKM yang ada di sekitarnya dengan adanya UMKM yang ada meningkatnya UMKM yang ada di sekitarnya maka akan menurunkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan menurunkan kemiskinan. Begitu juga di pemerintah itu adalah melalui pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya program-program pemerintah maka diharapkan semuanya permintaan barang dan jasa akan bertambah sehingga akan meningkatkan ekonomi dan dengan sendirinya akan menurunkan kemiskinan. Demikian. Terima kasih Prof. Berikutnya kesempatan Muhammad. Baik, persilakan kepada Dr. Muhammad Kasim. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tim penguji serta para hadirin yang saya hormati, teristimewa kepada Romo Benda itu. Sandra, pertama-tama saya ingin mengungkapkan bahwa kadang-kadang kalau kita bicara kemiskinan, angka kemiskinan serta persentase kemiskinan sesungguhnya tidak terlepas dari kita selalu bicara apa yang disebut dengan distribusi pendapatan atau yang biasa kita kenal dengan rasio Gini rasio. Data menunjukkan bahwa kalau kita bicara soal investasi, memang kelihatannya investasi kita sangat besar, Sandra. Ya baik secara nasional, lalu kalau kita kemudian runut lagi ke tingkat provinsi, terutama untuk Morowali Utara dan Morowali itu kelihatannya memang sangat besar dalam 5 tahun terakhir. Secara nasional, saya melihat bahwa sejak 2019 hingga 2020, pergerakan Gini rasio kita itu bergerak dari 3.80 malah tahun 0.380 malah tahun 2020 itu naik lagi kembali Gini rasio ini menunjukkan bahwa investasi besar-besaran yang dilakukan ternyata tidak mampu memperkecil ketimpangan pendapatan yang terjadi. Lalu saya runut lagi ke angka Sulawesi Tengah, investasi besar di Morowali Utara dan Morowali ternyata juga distribusi pendapatan yang diukur dalam Gini rasio juga sesungguhnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetap bergerak di angka 0.33. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan ada sesuatu yang menurut saya kelihatannya bahwa investasi yang besar itu
tidak mungkin berimplikasi pada soal besaran persentase kemiskinan dan jumlah orang miskin, tapi ternyata distribusi pendapatannya, ketimbangannya justru tidak mengalami perubahan. Pertanyaan saya yang pertama adalah, sesungguhnya apa yang salah dengan investasi ini, Bu Sangka, sehingga tidak menyebabkan apa gini rasionya justru tidak mengalami pergerakan yang signifikan? Itu mungkin yang pertama. Soal yang kedua adalah, sejak tahun 2020 orang selalu ramai-ramai bicara soal undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang disahkan kemudian menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020. Ada implikasi yang cukup menarik sebenarnya kalau saya baca di pasal 128A dan 162, itu ini karena terkait dengan implikasinya ke daerah soal di mana perusahaan tambang itu tidak lagi memberikan royalti. Ya, kalau misalnya ini tidak ada royalti, ini kan implikasinya ke pemerintah daerah. Padahal sebenarnya kan royalti ini dihadapkan bahwa dengan adanya royalti ini bisa memberikan semacam investasi tambahan kepada pemerintah daerah. Pertanyaan saya yang kedua adalah, bagaimana tanggapan secara umum Ibu Sandra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah disahkan menjadi nomor 11 tahun 2020, terkhusus kepada royalti tadi ini yang boleh memberikan 0%. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, Pak Penguji, Pak Dr. Yunus Kasim, SMSI. Baik, berkaitan tadi gini ratio. Jadi, sebenarnya konsep daripada pengembangan kawasan industri ini adalah konsepnya yaitu untuk mengimbangi adanya high teknologi dengan adanya padat modal, sehingga dengan adanya kawasan industri sebagaimana aturan Permen Perin nomor 14 tahun 2019 tentang kawasan industri, maka di dalam kawasan industri harus dibangun sarana prasarana dan sarana prasarana penunjang. Nah, dengan diharapkan dengan adanya pembangunan sarana prasarana tersebut, orang akan menyerap tenaga kerja dan kemudian dapat upah, dan kemudian upah itu bisa dia belanjakan, dan dibelanjakan kebutuhan barang jasa meningkat sehingga ekonomi tumbuh. Itu sebenarnya konsep daripada pengembangan kawasan industri agar disparitas pendapatan juga tidak terjadi seperti yang apa disampaikan oleh Pak Dr. Yunus tadi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, karena masih juga dengan adanya ketimpangan tersebut, maka untuk menjaga keseimbangan tadi, maka CSR ini yang begitu banyak yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, karena CSR itu kan dikeluarkan oleh 22 tenan. Hitung saja itu, saya contohnya saja Perwali. Hitung saja CSR yang ada keluar, kemudian tidak dialokasikan kepada orang-orang yang tidak layak, maka itulah yang tadi Pak Dokter sampaikan, itu tidak berdampak, karena memang kelihatan daripada nilai Gini ratio yang semakin timpang. Seperti itu, Pak. Jadi solusi pertama adalah memang CSR ini bagaimanapun juga dia harus diintervensi melalui mekanisme musrembang. Karena kalau tidak mekanisme musrembang, memang sudah ada kasus yang saya gambarkan, kasus bahwa ada yang dana lain-lainnya di SPJ-kan dana CSR. Nah, ini jadi tidak ada pengendalian. Siapa yang memeriksa? Tidak ada pemeriksa internal untuk memeriksa apakah CSR itu sampai dengan masyarakat atau tidak. Sama dengan hulu. Hulu itu yang sekarang ini adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan itu nama CSR-nya adalah Program Pengembangan Masyarakat. Itu masuk di dalam RKAB daripada orang berusaha sektor pertambangan. Kelihatan di situ. Nah, apakah RKAB itu di situ dia akan mengalokasikan pengembangan masyarakat itu adalah jumlah sekian itu diawasi oleh siapa? Tidak ada orang lain yang mengawasi, mereka sendiri yang melakukan pengawasan.
Nah itu kalau memang ada pengawasan dari pengawasan eksternal, kalau masuk di dalam batu tubuh pemeriksaannya yaitu pemeriksa daerah, inspektorat dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar dari itu tidak ada yang bisa masuk. Nah seperti itu. Dan kalau seperti yang saya sampaikan tadi, PMA ini yang ada mereka menambah sendiri, ya, inovasi sendiri agar CSR-nya mereka itu berkolaborasi dengan daerah. Tapi mungkin dengan adanya gini ratio yang seperti ini tidak semua bisa mereka pantau. Nah kalau memang dia masuk di dalam batang tubuh CSR, dibahas melalui DPR, diawasi oleh pihak legislatif, dan kemudian ada pengawasan internal, pengawasan eksternal, maka pasti tadi yang kami sampaikan gini ratio ini pasti akan ada solusinya. Seperti itu Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini ada 51 undang-undang turunannya. Jadi 51 undang-undang turunannya yang ada baru beberapa. Jadi berkaitan dengan OSS berbasis risiko adalah merupakan turunan, salah satu turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja. Tapi pelaksanaannya nanti bulan Juni. Nah berkaitan dengan royalti sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja ini aturan lebih lanjut belum ada. Saya belum tahu seperti apa aturan lebih lanjut, tetapi di dalam aturan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja bahwa royalti itu tetap ada, tapi memang royalti itu tidak sebesar apa sesuai keinginan daripada pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Gubernur. Karena apa? Karena memang seperti itu. Jadi kita harus memberikan kemudahan kepada investor dengan pengurangan pajak agar mereka masuk, tetapi mereka harus menciptakan lapangan kerja sehingga ekonomi-ekonomi tumbuh. Ekonomi-ekonomi tumbuh itulah yang dampak secara tidak langsung daripada adanya suatu program tersebut. Jadi itulah yang orang beramai-ramai datang ke Indonesia karena insentif seperti itu yang diberikan. Jadi kalau sekarang ini memang pajak industrinya ini yang selalu disampaikan untuk ditingkatkan, itu direndahkan karena apa? Karena mereka masuk, supaya masuk. Kalau pajak industri juga dinaikkan, siapa yang akan masuk? Mending mereka masuk di negara lain. Seperti itu kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi dengan tidak mengabaikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yaitu dengan kebijakan tadi, bahwa PMA itu harus masuk di dalam kawasan industri. Dan kemudian tadi ada pertanyaan bahwa asing itu di dalam perusahaannya itu dia tidak 100% asing. Jadi di dalam aktanya ada kalau pertambangan 90-10. Jadi masih ada PMDN masuk di dalamnya. Jadi tetap di dalam pengawasan suatu perusahaan masih ada komisaris dari dalamnya. Demikian Pak. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan para tim pengunjung yang ada pada hari ini dan para hadirin yang saya hormati dan teristimewa buat saudari Romo Kenda, Ibu Kristina Sandra Sandra Tomondo. Baik, tadi berdasarkan fakta empiris yang saudari Romo Kenda kemukakan di atas bahwa penanaman modal asing itu berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Artinya apa? Bahwa dengan masuknya modal asing di negara kita, maka itu sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah investasi tersebut. Namun demikian, saudari Romo Kenda, muncul beberapa fenomena yang justru berbanding terbalik dengan hasil riset saudari Romo Kenda. Apa itu? Bahwa di kalangan masyarakat itu, di beberapa kalangan masyarakat, menyatakan bahwa sebenarnya justru nanti ada semacam
kekhawatiran yang tinggi, gitu. Bahkan rasa takut terhadap penanaman modal asing ini, masuknya asing di negara kita. Sehingga itu yang banyak berkembang di kalangan masyarakat, itu yang banyak berkembang di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah pertambangan. Nah, pertanyaan saya, saudari Promovenda, bahwa bagaimana cara menjawab, ya, bagaimana menjawab atau bagaimana meyakinkan masyarakat terhadap kekhawatirannya tersebut berdasarkan hasil riset yang Promovenda lakukan. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Bapak, di sini PMA. PMA ini memang dibutuhkan, Pak, ya, di Indonesia. Karena apa? Karena luar biasa potensi yang ada di negara kita, apalagi negara kita ini kekayaan alamnya yang sangat luar biasa. Tetapi kita memang memiliki, tidak bisa dipungkiri bahwa kita memiliki kekurangan di SDM, teknologi, modal. Nah, oleh sebab itu, maka dibukalah keran Bapak PMA. PMA ini diharapkan dengan modal yang masuk, ya, dengan adanya PMA bisa meningkatkan ekonomi di suatu wilayah. Jadi memang PMA ini sangat dibutuhkan karena tadi untuk eksplorasi sesuatu sumber daya yang alam yang ada di Indonesia itu memerlukan teknologi dan dengan modal yang sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dengan kontrak karya yang dikeluarkan oleh adanya kontrak karya dari Vale itu proses lelangnya, KDI-nya, KDI-nya itu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan lokasi itu luar biasa tingginya nilainya. Jadi kalau memang kita tidak berkolaborasi dengan pihak PMA, pasti tidak bisa terkelola dengan baik. Demikian apa yang kami sampaikan berkaitan dengan PMA itu memang dibutuhkan di negara kita, ya. Karena PMA itu salah satu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan semalam, bahwa ekspor yang tertinggi di saat ini adalah termasuk dari wilayah Sulawesi Tengah. Jadi PMA itu masuk, kemudian diolah, kemudian dia ekspor lagi dan menjadi stainless steel. Itu adalah salah satu provinsi yang memiliki nilai ekspor yang tinggi. Oleh sebab itu, walaupun pada saat COVID seperti ini, negara secara nasional ekonomi minus, tetapi kita tetap positif. Itu adanya pengaruh tadi yang kemudian, bagaimana investasi itu menjaga image, ya, menjaga image, apakah bagaimana kita cara menjawab asing itu, apakah asing itu tidak memberikan dampak negatif terhadap wilayah sekitarnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa apabila tadi, ini kembali lagi, apabila tadi seperti Pak Dr. Yuno sampaikan bahwa kalau disparitas kita, disparitas pendapatan kita terjaga, itu antara yang kaya dan miskin itu tidak terjadi disparitas, maka pasti yang ditakutkan tadi itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kebijakan pemerintah? Yaitu tadi, kembali lagi ke CSR, agar memang semuanya yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga keseimbangan itu bisa diatasi, bisa dipantau, bisa dikendalikan, dan kemudian bisa diawasi. Seperti itu, Pak Dr. Hanya mengandalkan CSR untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di penanaman modal asing. Saya kira itu, Pak Dr. Kami
Persilakan Pak Dr. Yunus tadi untuk memberikan tanggapan terhadap riset ini. Silakan Pak. Yang saya hormati rekan-rekan penguji dan yang juga kepada penguji estetal dan tentu teristimewa kepada Romo Pemda, Ibu Kristina Sandra Tobondo. Ada beberapa hal yang coba saya lihat di dalam hasil riset ini. Yang pertama adalah kalau kita berangkat dari riset kuantitatif, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus turunkan dari teori. Artinya, ketika variabel satu dengan yang lain, itu harus dihubungkan melalui teori. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudari Promo Venda menjelaskan temuan ini, kalau di naskah ini di halaman 167 itu adalah ada tanda atau apa ya hubungan yang secara teoritis bertentangan. Artinya ketika investasi itu ada, maka dia akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya ketika investasi kita naikkan, maka kita harapkan angka kemiskinan itu turun. Tetapi di dalam temuan ini justru menunjukkan bahwa koefisien jalurnya itu adalah positif. Demikian pula dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menjelaskan hasil temuan tersebut? Silakan. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa memang di dalam penelitian ini seperti teori-teori yang Bapak sampaikan tadi, Bapak, ada beberapa teori yang mendukung sehingga hal itu bisa terjadi. Jadi ada beberapa teori bahwa bagaimana dengan teori-teori yang sudah ada atau peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah ada. Di sini ada juga teori yang dari Harold Lockman atau Keynes, kemudian ada juga dari Sukirno, bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh unsur investasi untuk meningkatkan pendapatan. Jadi itu teori-teori yang mendukung, dan juga ada yang menyampaikan bahwa investasi itu akan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja sehingga bisa mengurangi pendapatan meningkat sehingga dia bisa keluar dari kemiskinan. Seperti itu teori-teori itu. Dan ada juga tadi yang Bapak sampaikan, ada juga sebenarnya teori yang hasil penelitian tidak seperti itu. Nah itu yang tidak seperti itu yang strategi apa yang harus kita lakukan agar memang agar memang bisa sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Karena memang di dalam hasil riset kami ada beberapa ada PMBR yang tidak berpengaruh. Seharusnya kan berpengaruh. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam PMBR ini tidak terkonsentrasi, kemudian kecil dan tidak masuk dalam kawasan industri, sehingga memang dia tidak berpengaruh. Jadi kebijakan apa yang selanjutnya agar memang mereka benar-benar itu sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam teori. Demikian Pak, terima kasih. Tadi juga kita melihat bahwa investasi itu bisa, investasi asing itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, lalu pertumbuhan ekonomi itu kemudian menurunkan angka kemiskinan. Kan kalau kita cerita soal path-nya itu, analisis jalurnya dengan menggunakan PLS kan harus begitu. Bahwa variabel independen
akan mempengaruhi variabel antara, lalu kemudian dari variabel antara menyebabkan variabel dependen atau yang terpengaruh. Nah, di dalam banyak jurnal atau penelitian terdahulu, memang ada fenomena bahwa ketika investasi itu dicurahkan kepada sektor pertambangan, itu ternyata tidak terlalu memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Bagaimana Saudara Pemuda melihat konteks ini, kaitannya dengan Sulawesi Tengah hari ini, kita punya pertumbuhan ekonomi itu sekitar 26%. Hanya 4 di Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif. Di satu sisi, justru angka kemiskinan kita tidak mengalami penurunan. Silakan. Sektor pertambangan yang sekarang ini kebijakan daripada pemerintah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa agar pertambangan ini benar-benar berdampak terhadap ekonomi di wilayah sekitarnya, maka harus proses hilirisasi. Dan kebijakan itu pada tahun 2014 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Minerba pada tahun 2009. Jadi Undang-Undang Minerba tahun 2009 diamanatkan 4 tahun sejak diterbitkan Undang-Undang 2009 tidak ada lagi ekspor ore. Maka harus ada diamanatkan di situ bahwa seluruh kontrak karya usaha pertambangan, seluruh kontrak karya usaha pertambangan dan izin operasi produksi harus melakukan proses hilirisasi. Begitu juga CPM. CPM sejak tahun itu maka mereka melakukan proses hilirisasi walaupun tidak sampai dengan produksi emas. Jadi cuma sampai dengan setengah jadi. Kami sudah mendorong untuk sampai dengan jadi, tapi belum jadi-jadi. Jadi seperti itu ya. Jadi memang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, bahwa proses hilirisasi pertambangan ini harus dilakukan walaupun mengalami beberapa kali relaksasi. Beberapa kali relaksasi karena pembangunan smelter mereka mulai di tahun 2009, di tahun 2010 pada saat sudah mau berakhir pembangunan smelter. Akhirnya tidak ada yang bisa menyerap pertambangan ore yang ada, hanya direlaksasi lagi bahwa boleh dengan kadar rendah untuk diekspor atau boleh diekspor apabila mereka sudah ada izin izin usaha industri smelter. Tapi di tahun 2019 akhir sama sekali sektor pertambangan tidak diperkenankan untuk ekspor. Jadi semuanya berbondong-bondong masuk di Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Tengah ini sekarang ini Pak, ini memang harus dikaji lebih lanjut karena dengan adanya kawasan industri yang berkembang di Morowali itu IMIM 2000 hektar, kemudian ada lagi yang akan masuk adalah PT Anugerah Tambang Industri untuk kawasan industri yang 1000 hektar, di Morowali Utara ada PT Eski, ini mungkin ada sini PT Eski juga. Itu PT Eski, kemudian PT yang lainnya yang tadi kami jual sudah laku 4. Nah, itu yang memang harus benar-benar kita pikirkan agar nantinya setelah berakhir tidak ada lagi kawasan industri seperti apa wilayah tersebut. Dari kami memang kami sudah ada strategi bahwa kami akan mengembangkan seperti Morowali, kami akan push terhadap pengembangan perikanan, sudah ada kawasan perikanannya dan juga kawasan pertanian. Untuk menunjang tadi kalau memang dia tidak ada lagi, dan kemudian kawasan pariwisata Sumboli, begitu juga di Morowali Utara. Itu yang terus kami dorong. Akan nanti yang ditakutkan oleh semua orang itu bisa diminimalisasi. Tapi memang harus ada strategi grand design-nya, Pak. Kalau tidak ada grand design-nya untuk mengatasi ini seperti apa yang disampaikan bapak-bapak di sini, maka tidak akan bisa tercapai. Kan?
karena tidak semua pola pikirnya itu sama. Jadi pola pikirnya berbeda-beda sehingga Green Design ada dan mungkin akan dilakukan oleh Bapeda. Bapeda lihat Green Design-nya ke depan masing-masing wilayah ini. Kalau tidak, memang akan terjadi disparitas antara wilayah timur dan wilayah barat. Demikian, Pak. Sebelumnya saya persilakan Pak Edi untuk memberikan tanggapan terhadap riset ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dekan, Pak Dr. Muhammad Iqbal. Saya pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Kristina Sandra Topondo yang sudah sampai di tahapan ini. Mudah-mudahan nanti kalau hasilnya baik, insya Allah sudah akan menyandang gelar doktor. Mudah-mudahan akan lulus nanti. Ya, saya akan, kalau kita menuju ke halaman 172 gitu ya, itu adalah tentang pengaruh parabel-parabel yang Ibu angkat, ada PMA, ada PMDN, dan ada investasi pemerintah terhadap upaya penurunan kemiskinan, apalagi kalau diintervensi dengan parabel pertumbuhan ekonomi, itu akan berdampak baik terhadap kemiskinan gitu ya. Tapi dari beberapa studi yang ada juga bahwa PMA itu banyak juga menimbulkan katakanlah dampak-dampak negatif di wilayah setempat. Misalkan saja efeknya terhadap pencemaran lingkungan, ya, masalah-masalah limbah, kemudian masalah-masalah kesenjangan upah ya, antara misalkan saja pekerja yang dibawa oleh PMA itu terhadap dengan pekerja lokal. Ya. Pertanyaan saya adalah mungkin Prof. Veda bisa sampaikan khususnya kepada saya, kira-kira apakah memang PMA khususnya yang ada di Sulawesi Tengah itu katakanlah dari hasil pengamatan Prof. Veda itu juga memunculkan masalah-masalah yang seperti tadi, masalah-masalah limbah, masalah-masalah lingkungan yang tercemar, masalah-masalah ketimpangan upah ya, antara pekerja lokal dengan pekerja yang dibawa oleh perusahaan itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, kalau kondisinya seperti itu, kira-kira upaya atau kebijakan yang telah atau akan dilakukan oleh pemerintah, apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu kira-kira seperti apa? Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan saya adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu, saya berpikir tidak cukup hanya katakanlah bersandar kepada CSR, tentu juga membutuhkan katakanlah peran daripada pemerintah. Kalau pemerintah akan turun tangan mengatasi masalah-masalah itu, kira-kira sandaran teori atau katakanlah hukum yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, kira-kira teori atau konsep apa? Mungkin yang terakhir itu bisa diuraikan, kira-kira teori yang relevan itu apa kalau ada masalah-masalah kegagalan pasar yang seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Dr. Hedi Takwa, SE, MSI. Jadi berkaitan dengan PMA. PMA ini berkaitan tadi ya, apakah memang ada disparitas antara lokal, pendapatan dari lokal dan kemudian asing, dan kemudian apakah terjadi pencemaran lingkungan. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa kalau saya, kacamata saya, bahwa PMA ini yang sebenarnya yang paling patuh terhadap perizinannya dan kemudian terhadap isu-isu global yang ada. Jadi kalau di kawasan, di dalam regulasi bahwa apabila dia masuk dalam kawasan, maka hanya andal kawasan. Jadi andal selanjutnya adalah yang menilai adalah badan pengelola, yaitu berupa LKL, NPL-nya. Jadi tidak membuat lagi andal yang baru. Tetapi untuk kawasan yang saya contoh lagi di IMIP, semuanya tenannya itu adalah andal, melakukan andal. Jadi kalau disampaikan berkaitan dengan lingkungan, maka mereka sebenarnya sangat patuh terhadap pencemaran lingkungan.
Dan kemudian kalau memang terjadi pencemaran lingkungan, maka di dalam perizinannya sudah dicantumkan bahwa apabila melakukan pencemaran, maka akan dievaluasi dan izinnya dicabut. Jadi seperti itu regulasi bahwa izinnya akan dicabut apabila memang melakukan pencemaran lingkungan. Dan kemudian mereka sangat, misalnya kami contohkan sekarang ini di kawasan industri Merawati ada pembangunan bahan baku baterai. Nah, bahan baku baterai ini mereka yang semula merencanakan untuk pembuangan di laut, karena end usernya itu adalah negara Eropa yang menginginkan produknya adalah clean government, jadi tidak merusak lingkungan, maka mereka tidak menyetujui untuk pembuangan di laut. Jadi pembuangannya studi, dilakukan teknologi, akhirnya pembuangannya adalah di darat. Jadi mereka memang kualitas ekspor dan kebijakan ekspornya juga, negara ekspornya juga, mereka sangat luar biasa di dalam menjaga keberlanjutan daripada investasi yang sudah begitu besar yang mereka tanamkan di wilayah kita. Kemudian tadi disampaikan bahwa jangan hanya kita melihat hanya CSR saja, ya. Jadi di sini kalau kebijakan pemerintah sebaiknya masing-masing pemerintah melihat, ya, karena sesuai dengan teori bahwa kalau investasi sudah semakin meningkat, maka pemerintah malah intervensi pemerintah malah semakin berkurang, dan itu yang harus dijaga. Jadi yang saat ini investasi mereka giatnya sangat luar biasa, maka diharapkan strategi dari masing-masing pemerintah daerah dan juga harus ada grand design dari provinsi bahwa mereka lebih prioritas apa untuk menunjang daripada adanya investasi tersebut. Jadi kalau saya melihat selama ini teori visi misi daripada kepala daerah memang belum memprioritaskan. Kalau mereka visi adalah sektor pertanian, tidak, APBD-nya itu tidak, hampir seluruhnya tidak prioritas kepada anggaran daripada sektor tersebut. Kalau mereka memang di tahun ketiga grand design-nya mereka agar investasi ini memang benar-benar bisa berdampak disebabkan karena sudah mulai tahap konstruksi, maka grand design-nya mereka harus push, misalnya potensi sesuai dengan potensi yang ada di sana, yaitu pertanian, perikanan maupun pariwisata yang ada. Jadi saya lihat di situ yang mengalami kekosongan, ya, hanya dari provinsi, oh ini kami memikirkan ke depan ini sudah selesai investasinya pada tahun berapa, 3.000 hektar itu tidak ada lagi di kawasan ini, kemudian di kawasan lainnya seperti itu. Nah kalau tidak dipikirkan investasi lain, kita tetap mengajukan feasibility study, pra-feasibility study yang memang menarik investor untuk mensuplai bahan baku untuk masuk di dalam kawasan-kawasan yang ada. Dan juga tadi dengan adanya peluang bahwa negara, ibu kota negara ada di Panajam Pasir Utara, maka peluang-peluang yang lokasi wilayahnya di Kabupaten Bul, Tontoli, Parigi itu bisa mensuplai Kalimantan, Panajam Pasir Utara. Demikian Pak. Telah bisa dijadikan acuan di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Sekalipun berdasarkan fakta yang Ibu telah ungkapkan, ada anomali di dalamnya. Dan dari tadi Ibu menjelaskan bahwa anomali itu bisa direduksi dengan cara memberi penguatan, melakukan kontrol terhadap CSI. Kemudian anomali itu bisa direduksi dengan melakukan hilirisasi terhadap investasi tambang. Persoalannya adalah
kemiskinan sesuatu hal yang kompleks, tidak hanya sekedar investasi, tidak hanya sekedar pertumbuhan, ada hal yang lain. Jadi saya ingin meminta tanggapan Ibu, kira-kira kebijakan atau implementasi praktis apa yang bisa Ibu lakukan yang kira-kira bisa berdampak terhadap pengurangan kemiskinan. Jadi intinya adalah kami mempertanyakan manfaat disertasi ini dari aspek praktis yang kelak Ibu bisa gunakan dalam membuat kebijakan yang lebih operasional. Saya pikir itu yang ingin kami tanyakan. Dr. Muhammad Iqbal, ASE, MSD, atau berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kebijakan apa yang akan kita yang kami usulkan. Jadi di sini bahwa riset di sini membuktikan bahwa efek penurunan kemiskinan itu lebih maksimal jika didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi karena daripada penelitian kami bahwa efek penurunan kemiskinan ini lebih maksimal jika didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka yang paling di strategi yang harus kita ambil adalah tadi bahwa PMA dan PMDN itu, PMA harus masuk dalam kawasan industri sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan kemudian PMDN ini dia harus kita dorong hulu sampai hilir berada di dalam suatu wilayah setempat. Karena selama ini kalau PMDN tadi hulunya ada di sini, setengah jadinya ada di sini, hilirisasi yang menyerap tenaga kerja banyak itu ada di luar. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita mendorong investasi itu untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi tadi. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak pemuji dan semua bapak-bapak dan juga para undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Selamat Romo Binda, sampai pada titik ini Ibu Sandra, saya lebih populer menggunakan Ibu Sandra, jadi saya menggunakan bahasa Ibu Sandra. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan secara akademik, hari ini adalah hari terakhir Ibu berdiri di kampus dan Belangko, tidak berarti putus kaitan silaturahim dengan Universitas dan Belangko. Sekali lagi selamat buat Romo Binda, dan harapan saya adalah silakan Ibu buktikan hasil riset ini di lapangan besok. Itu harapan saya. Terkait dengan riset yang dilakukan oleh Romo Binda pada hari ini adalah banyak berkaitan dengan unsur makroekonomi. Jadi pembicaraannya itu adalah berkaitan dalam lingkup makroekonomi, sehingga perlu dipahami juga tentang karakteristik variabel yang diolah dan dikaji oleh Romo Binda pada hari ini. Misalkan saja variabel tentang penanaman modal asing itu orientasinya di pertambangan. Karakteristiknya sudah dipastikan dia padat modal, high teknologi. Dan teknologi yang digunakan juga pasti menggunakan bahasa produk di mana negara itu dibangun atau industri atau peralatan itu dibangun. Jadi kalau pakai bahasa Cina misalnya alat-alat itu dipasang, lalu orang misalnya saya disuruh memasang, bagaimana cara memasang dengan panduan seperti itu? Ya paling tidak adalah dia datangkan dulu orang-orangnya untuk memasak itu. Kira-kira seperti itu. Betul, Profesor? Oh. Yang kedua adalah karakteristik untuk perkebunan itu biasanya adalah PMDN. Dan orientasinya cenderung kepada padat karya itu. Nah, kemudian
variabel yang diteliti juga adalah dari aspek pengeluaran dan pelaku usahanya juga adalah pemerintah. Jadi karakteristiknya memang karakteristik makroekonomi gitu. Lalu diperhadapkan dengan persoalan urusan sosial yang kompleks, yaitu adalah kemiskinan. Kemiskinan memang ini rumit sekali memang untuk diturunkan atau dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Kalau menurunkan, iya. Itulah sebabnya dicoba di riset ini dengan menggunakan pengalaman studi orang-orang lain di negara lain, itu dia melalui perantara pertumbuhan ekonomi. Hanya saja memang dari aspek riset ini karena bersifat makroekonomi, maka hasilnya pun mengarah kepada makroekonomi. Nah, oleh karena itu saya ingin semacam ada statement dari Promo Veda hari ini. Apa yang Ibu temukan, baik yang signifikan maupun tidak signifikan, apakah bisa atau bisa diimplementasikan hasil studi ini di pemerintahan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah mungkin CSR sebagai bagian untuk menangkap sebelum masa berakhirnya masa investasi? Saya ulang, masa investasi di kalangan pengusaha untuk mendapatkan CSR masuk di dalam batang tubuh APBD. Silakan. Jadi, selaku co-promotor dan juga penguji, baik, mungkin yang disampaikan closing statement ya Pak, yang berkaitan dengan hasil disertasi saya. Jadi memang regulasi yang ada, yaitu regulasi pemerintah berkaitan dengan padat modal, padat teknologi, harus berada dalam kawasan industri. Itu yang PMA. PMDN harus didorong adalah proses hilirisasi yang saat ini belum sampai di situ, khususnya di sektor yang dominan peningkatan realisasi investasinya, yaitu di sektor pertanian secara dalam arti luas. Jadi memang harus didorong proses hulu sampai dengan hilir berada di wilayah Sulawesi Tengah. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih juga pada Romo Senda, Ibu Priscila Sandra Dowondo. Demikian tadi kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan, beberapa tanggapan, pandangan, dan kita sudah mendengarkan juga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Romo Senda. Dengan demikian, izinkan kami di pengundi promotor untuk merumuskan hasil ujian ini. Hadirin, kami persilakan untuk istirahat. Sidang Bapak Dr. Muhammad Iqbal, AFE, MSI, atas kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Sidang saya buka. Alhamdulillah, hari ini kita telah melakukan ujian atas nama Priscila Sandra Dowondo, program studi Dr. Bimung di Sulawesi Tengah. Kami telah melakukan evaluasi terhadap aspek metodologi dari riset ini, kemampuan Promo Veda untuk memberikan jawaban, serta aspek lainnya. Berdasarkan rapat tim penguji, kami memberikan nilai atas disertasi ini dengan nilai A. Dengan memperhatikan beberapa mata kuliah yang telah ditempuh oleh Prof. Henda, maka nilai akhir dari disertasi ini adalah, serta proses perkuliahan adalah 3,89
Dengan demikian, judisium sangat memuaskan. Masa studi dari Promenda adalah 3 tahun, 10 bulan, 9 hari. Demikian yang bisa kami dapat temukan. Berikutnya, di pelantikan. Kami persilakan menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi studi pembangunan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menerima amalan saudari sebagai sebuah kebaikan yang telah saudari abdikan pada nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas dunia saudari sebagai seorang doktor. Selamat tinggal. Waktu yang diberikan kepada kami, dan sebelum kami akan menyampaikan berbagai hal yang dialami selama proses pendidikan di Universitas Darul Uloom selama 3 tahun lebih, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada ketua dan anggota tim penguji Pak Joko Eko Lelono sebagai co-promotor. Terima kasih telah mempercayakan kami dan telah memberikan nilai yang sudah dinilai dan disampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih buat ketua tim penguji dan seluruh anggota tim penguji. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, memang pelaksanaan untuk mendapatkan gelar seperti saat ini memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa dan juga mental. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, kebetulan ada juga di sini juga sama-sama ya mengikuti gelar doktor yang sementara proses belajar. Saya sampaikan bahwa harus semangat dan tetap mentalnya itu harus benar-benar kuat. Karena apa? Karena memang kita harus mencari novelty yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itulah yang lama biasanya mahasiswa selesai kalau belum mendapatkan novelty. Inilah perbedaan antara kalau sekolah S2 dan S3. Jadi memang novelty ini yang harus kita benar-benar sudah dapatkan, dan kemudian novelty itu memang sudah harus keluar daripada awal kita studi. Jadi banyak yang terganggu disebabkan karena berganti-ganti judul dan berganti-ganti novelty. Jadi pengalaman kami di angkatan kami baru 2 yang selesai, saya nomor 2, ada lagi minggu depan menyusul 1. Itu yang lainnya belum maju sampai dengan proposal. Kenapa? Karena memang novelty-nya dari awal itu berubah terus. Jadi kalau novelty-nya itu dari awal sudah didapatkan dan harus dari awal, memang sudah harus novelty itu yang benar-benar yang kita ajukan, yang memang benar-benar yang sudah layak untuk dianalisis. Jangan kita ambil novelty kemudian alat analisisnya tidak ada. Jadi harus ada novelty, alat analisisnya apa, dan itu pasti akan lancar sampai dengan akhirnya. Jadi seperti itu. Jadi memang harus mental, dukungan semua pihak, dukungan daripada keluarga, daripada di sini ada semua pejabat eselon 3, eselon 4, dukungan semua daripada pejabat, staf, dan juga dukungan semua pihak, itu juga yang sangat diperlukan di dalam kita menyelesaikan disertasi atau menyelesaikan S3 ini. Dan kemudian dukungan yang sangat luar biasa juga bagi kami, yaitu promotor dan
perjalanan sampai 7 kali. Saya bilang, itu banyak sekali, sampai 7 kali. Jadi ada proposal, sitkom 1, sitkom 2, sitkom 3, ujian terbuka, ujian promosi. Dihitung 7 kali. Jadi memang mental ini yang harus memang diperlukan agar memang kita tidak kita tetap semangat untuk menyelesaikan. Karena kalau novelty kita sudah dapat dan passion kita ada di situ, maka pasti akan cepat selesai. Tapi kalau kita cari novelty yang passion kita tidak ada di situ, maka pasti akan terhambat karena bosan. Karena bosan dan kemudian kita mengawang-awang, ya. Jadi memang ini juga masukan dari Pak Eko sangat luar biasa, karena Pak Eko juga memang banyak bergelut juga di Bapeda yang lalu, sama-sama di Bapeda, dan beliau memasukkan, beliau cukup luar biasa membantu kami di dalam pelaksanaan S3 ini sampai dengan selesai. Pak Prof. Jayani yang tidak ada di tempat, kami juga nanti Pak Kopromoto bisa sampaikan pada Pak Prof. Jayani, ini juga sangat luar biasa begitu tetap mendorong untuk penyelesaian daripada S3 kami. Begitu juga Pak Dr. Edi Takwa, luar biasa juga selalu beberapa kali bertemu menyampaikan kapan Ibu maju, dan dukungan dari Pak Dr. Edi Takwa ini juga sangat luar biasa, dan juga semua penguji di sini sangat luar biasa dukungannya, dan banyak hal yang kami dapatkan di dalam S3 kami ini karena kami selama ini dengan mengerjakan sesuai dengan tupoksi kami tidak didukung dengan teknologi yang luar biasa. Jadi baru dengan adanya disertasi kami ini baru kami ketahui, oh ternyata kawasan industri ini sangat penting disebabkan karena tadi itu. Jadi dengan adanya kawasan industri maka UMKM akan tumbuh dan kemudian akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menurun. Nah, kalau tidak kita ambil judul seperti itu, maka kami di dalam melaksanakan tugas-tugas kami jarang mendorong untuk masuk pengembangan di dalam kawasan industri. Ternyata memang kebijakan pusat untuk pengembangan kawasan industri seperti itu adanya untuk mencegah adanya disparitas antara pemilik modal dan masyarakat setempat. Dan S3 ini sangat luar biasa, banyak sekali yang kami dapatkan, dan kemudian kami sudah ada beberapa yang kami sudah aplikasikan berkaitan dengan keseimbangan antara wilayah barat dan wilayah timur. Dan kemudian kedepannya kalau umpamanya yang tadi CSR ini memerlukan teknokratik yang lebih lanjut, kami siap untuk bekerjasama dengan Bapak sekalian agar nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, Pak Dr. Eko, apakah dengan adanya PMA yang sudah habis konstruksi, kemudian nanti dia berproduksi, kira-kira apa hal-hal yang bisa kita sumbangkan? Ya ini mudah-mudahan CSR ini regulasinya bisa ada, perdanya yang sekarang ini masih ada di DPR bisa dilanjutkan, dan kemudian target-target pendapatan yang ditargetkan oleh Kepala Bapenda bisa tercapai melalui CSR masuk di dalam batang tubuh APBD di masing-masing provinsi maupun kabupaten. Demikian dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Penguji eksternal telah meluangkan waktunya untuk menganalisis, memberikan pandangan terhadap riset yang telah dibuat oleh Dr. Kristina Sandra Tumoto. Perkenankan kami untuk memberikan pandangan. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tahapan ujian promosi atas nama Dr. Kristina Sandra Tumoto. Kami atas nama pimpinan mengucapkan mohon maaf sekiranya di dalam interaksi akademik ada hal yang hilang kami lakukan, mohon dimaafkan Bu.
Dengan demikian, ujian atas nama Ibu Dr. Kristina Sandra Tobondo kami nyatakan ditutup.